Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya kalian sahabat Keretan Haramain? Sehat selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang suasana pagi sore di Masjidil Haram setelah melaksanakan sholat asar, dan ini masih banyak ya jamaah yang belum melaksanakan tawaf. Masya Allah, Masjidil Haram menjelang Ramadan, 10 hari ya, menjelang Ramadan. Semoga kalian juga bisa melaksanakan umroh haji bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Dan masya Allah ya, inilah kondisi dan situasinya saat sore hari Masjidil Haram setelah melaksanakan sholat asar. Begitu agak ramai ya. Ini sudah melaksanakan sholat ya. Ini dia. Ini masih banyak ya yang berdatangan dari dalam Masjidil Haram menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Dan juga semua yang putih-putih ini penghalangnya ya dipindah ke belakang. Dan juga ini masya Allah air zam-zam, yang membagikan air zam-zam. Dan ini banyak yang antri ya. Ini dia orang-orang masih banyak yang berdatangan dari pintu King Fahad, pintu utama dari Sebaikah. Semoga kalian juga bisa melaksanakan umroh dan haji, dan juga bisa ya berkali-kali, bukan cuma satu kali saja, namun juga berkali-kali bersama keluarganya, dan juga rezekinya dimudahkan untuk melaksanakan haji dan umroh. Dan masya Allah ya, di depan kita sudah banyak sekali yang melaksanakan tawaf. Saya alhamdulillah ya sudah melaksanakan umroh sebelum asar tadi. Jadi saya nanti akan melaksanakan tawaf sunnah. Semoga, dan juga doa-doa yang akan dipanjatkan juga untuk para yang meminta doa kepada saya ya.
Ka'bah, baik itu anaknya menjadi penghafal Quran dan juga bisa kembali lagi ke sini. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang melihat video ini ya juga bisa kesini lagi, amin ya rabbal alamin. Dan inilah orang-orang yang sedang umroh dan juga tawaf di Masjidil Haram. Dan masya Allah ya, masih banyak yang berdatangan ini dari pintu utama King Abdul Aziz ya, dan juga dari Gaza. Inilah kondisi dan situasinya Masjidil Haram tampak begitu ramai setelah sholat asar ya, soalnya ini waktunya sudah ganti ya, dari tadi jam 12 sampai jam 3 dan ini sekarang sudah dari jam 4 terus sampai jam 7 malam. Masya Allah. Ini dia ya. Ini sudah bergantian ya jamaah. Kalau saya tadi dari jam 12 sampai jam 15. Jam 3. Ini dari jam 4 sampai jam Isya. Dan masya Allah ya, ini zam-zam botolan seperti biasa kalau sore hari sampai Isya pasti dikasih botolan ini ya, ini zam-zam ini masya Allah lah barakallah. Thank you.
subhana Allah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Inilah kondisinya Masjidil Haram saat sore hari setelah melaksanakan salat masyarakat. Masya Allah, semoga tahun sunnah ini menjadi doa yang terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhib. Thank you.
Bismillah Allah. Ada yang bertengkar.